sebentar. Baru ditinggal sebentar udah reda. Rambut saya aja masih basah nih. Baru oke lor, jadi kita coba mau nenangin alam karena ini sungai udah mau tuh, sungainya udah mau naik airnya. Oke, kita coba tenangin dulu ya, bentar kita ambil pusaka dulu.
Baru ditinggal sebentar udah reda. Rambut saya aja masih basah nih. Baru tinggal sebentar ke dalam, ganti baju. Si korekku mana ya? Mau bakar rokok, koreknya kemana? Udah nanti lah. Kita ambil trisulanya dulu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cuci dulu ya. Kita cuci. Mantap. Tuh, airnya mau naik. Airnya mau naik. Untung ya dikasih izin sama Gusti. Mantap. Oke, bentar. Tak taruh di tripod dulu. Oke. Jadi trisula ini pusaka pribadi saya. Ini kemarin sekitar 2 tahun yang lalu ini ditawar sama orang Malaysia. Ditawar 20 juta enggak saya lepas. Karena kenapa? Karena ini memang pusaka utama saya. Pertama saya bergelut di dunia spiritual, ini yang saya punya. Jadi eman. Cuman duit 20 juta enggak ada artinya. Bukan sombong, tapi duit bisa dicari. Tapi kalau kayak gini susah dapatnya. Ya. Karena ini asli tarikan. Kalau cuman di toko-toko online banyak kayak gini. Cuman ya kalau di toko-toko online ya kalian tahu sendirilah. Dan jangan nanya mahar ini ya, jangan ya. Mau berapapun enggak saya keluarkan. Ya. Kalau media-media yang lain bolehlah banyak di kamar. Oke, jadi untuk anggota yang udah masuk ke grup Padepokan, apakah bisa belajar kayak gini, Cak? Bisa banget. Yang penting kalian ada keinginan, ada kemauan, dan intinya dikasih izin sama Gusti. Ya, syaratnya satu, kita bersahabat dengan alam. Kita harus bersahabat dengan alam dulu. Alam dan seisi-isinya. Kalau kita masih menyakiti alam dan isinya alam, jangan berharap kalian dikasih kesempatan sama Gusti. Ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, murah rezekinya, dan mudah-mudahan sehat selalu. Saya Cak Gondro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Wih, ini trisulanya tak cabut malah agak krimis lagi. Mau tak tancepin lagi. Ya. Yeah.